Guys, ini Utun. Eh, nggak boleh. Nggak boleh ke atas tempat tidur ibu. Nggak boleh, nak. Ya, turun sini, Pak. Sini. Utun, sini, Pak. Nggak boleh, Pak. Ke atas, Pak. Utun habis makan, gengs, pagi ini. Jadi, Utun udah makan nasi sama ayam. Utun nggak boleh di tempat tidur mami. Ya, nak. Nggak boleh tempat tidur mami. Nggak boleh, sini. Sini, sini, sini. Iya, sini, sini. Nggak boleh di situ, nggak boleh, nak. Nggak boleh, nggak boleh di situ. Tuan, ya sini, 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 di sini. Nggak boleh di situ, bobo duduknya. Nanti ibu gatal-gatal. Iya, sini, sini. Tuan, dek. Jadi, lihat orang-orang keluar yuk. Ini keluar yuk. Yuk mau keluar ah. Tun. Dan. Keluar yuk. Ibu lagi ada sensus penduduk no. Bapak-bapak di luar nih tun. Tun. Jadi Utun ini guys, aku temukan di depan rumah. Jadi saat aku lagi saat aku lagi biasa lah buka pintu jemur pakaian, dia tuh ada di depan rumah aku gitu. Ya udah, akhirnya dia aku kasih makan terus menerus, kepala ayam, kepala ikan, kadang-kadang ayam goreng, kadang-kadang nasi ku campur ikan asin. Mau dia makan bakso apa aja mau, kucing-kucing di sini majing guys, apa aja mau. Udah lagi mandi nak. Makanya karena hitam gitu ya, kalau kayak lutung, kalau orang Sunda itu kan lutung itu apa ya, lutung kasarung, monyet ya, monyet hitam gitu ya. Makanya gue kasih nama Utun gitu deh.